Hai, assalamualaikum teman-teman. Nih buat kalian yang punya emas kuning terus udah agak kusam dan pengen kinclong lagi, kalian gak perlu jauh-jauh ke toko emas dan bayar loh guys. Di sini kalian bisa banget menggunakan cara seperti aku, bener-bener irit dan gak boros. Dan hasilnya dijamin tidak akan mengecewakan. Oke, saksikan video aku ya. Nah teman-teman, ini tuh dalam keadaan kusam ya. Dan buat kalian yang penasaran bagaimana caranya biar balik lagi ke kinclong, jangan di skip video ini ya, saksikan terus. Pertama-tama didihkan air panas ya. Kemudian dikasih garam ya. Kemudian diaduk-aduk terus ya. Nah, kemudian masukkan emas kuning yang mau kita bersihkan hingga kembali kinclong lagi loh guys. Jangan lupa terus diaduk. Lalu kemudian matikan apinya. Dan diamkan 30 menit ya guys. Nah ini udah 30 menit, kemudian kita angkat ya guys. Kemudian dikasih sunlight dan kita sikat ya guys. Kemudian kita bersihkan dengan tisu ya teman-teman. Dijamin deh hasilnya gak bakalan mengecewakan, akan lebih kinclong lagi dan benar-benar hemat, gak perlu bayar ke toko emas loh. Nah gimana teman-teman, kalian udah ngeliatin kan hasilnya?
Dijamin deh kalian bakalan puas dengan hasilnya dan gak perlu bayar ke toko emas. Irit juga loh guys, kalian mulai mencoba ya.